Oke, alhamdulillah dengan ujian jasmani baik putri maupun putra seleksi paski beraka nasional di Kabupaten Konawe memang itu adalah satu agenda tahunan yang dilaksanakan dalam alhamdulillah tahun ini kita sementara laksanakan di bulan April, dan kemarin kita sudah buka kegiatan ini dan langsung dilaksanakan seleksi kesempatan jasmani dan PBB. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Setelah itu memang jadwalnya dapat cuma 2 hari, mungkin sebentar malam setelah kepuasan. Dari 50 peserta itu apa akan diseleksi tingkat nasional itu seperti apa? Apa langsung semuanya ke nasional atau tahapannya? Memang di dalam petunjuk tenis kabupaten ini ada 50 peserta dari sekolah-sekolah yang kami rekrut. Kebetulan sebelum seleksi di kabupaten dari pihak PPI dan TNI itu turun ke sekolah untuk seleksi yang betul-betul memenuhi syarat. Setelah itu dipanggil datang ke kabupaten di kantor sekolah, kemudian diseleksi lagi. Seleksi lagi dari 50 peserta itu akan keluar 2. Untuk yang dikirim ke provinsi. Nah, di provinsi pun itu diseleksi untuk tingkat nasional. Jadi dari 50 orang peserta ini masih diseleksi. 10 besar dan 10 besar itu kami akan seleksi lagi untuk 2 besar. Tes-tes seleksinya apa itu, Pak? Nah, tes-tes seleksinya itu dari kesempatan jasmani, kemudian PBB-nya, nah, kemudian selanjutnya hari ini mental ideologi untuk wawancara, sosial budaya, dan pengetahuan umum. Apa Pak kualifikasi yang harus dipunya oleh calon paskibraka yang mewakili Konawe ini, Pak? Salah satunya? Salah satunya itu memang sesuai berdasarkan petunjuk tenis itu harus tinggi badan, ya, kemudian pace-nya yang betul-betul memenuhi syarat, nah, kemudian ini pengetahuan umumnya. Kalau sudah ketiga-tiganya ini betul-betul memenuhi syarat hari ini, itu di provinsi, itu di Kabupaten Konawe yang dikirim provinsi itulah yang akan mengisi. Kemudian yang paling penting juga itu ditunjangnya kesehatannya. Karena kemarin juga sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Tarifan lokal ya, Bu, ya, keseniannya begitu. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan wawasan kebangsaan, dia juga harus membawa kearifan lokal seperti itu. Iya, orang tentang sosial budaya, apalagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!